tuh kan, nah. Tuh. Kurang ajar kan? Ya, kena lagi teman-teman. Besar teman-teman. Kita sampai spot bawah rig ya, platform pengeboran minyak. Kita akan mancing di sini teman-teman. Soalnya wah panas banget, keliling-keliling di batu-batu tidak dapat. Susah ikannya kelihatan, tidak mau makan dia. Jadi kita mancing di sini aja deh. Kita coba kali aja di sini ada yang makan malah. Oke teman-teman, saya mau nyoba mancing baronang ya pakai ini. Dua mata pancing digabung. Ini mata pancing apa ya, lupa saya. Nantilah saya kasih tahu. Saya pakai udang dipotong ya, kecil aja. Ini ekornya nih. Kayak gini. Nah, kayak gini sudah. Kita coba ya apakah akan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dragnya harus kencangin. Tuh. Ikan baronangnya banyak banget teman-teman di sini tuh. Saya enggak rampang sih sayangnya. Tuh lihat teman-teman. Ikan baronang ini ganas banget tuh. Tuh. Tuh kan. Nah. Tuh. Kurang ajar kan. Saya enggak bawa rampang tapi. Bismillah. Susah banget pancingnya teman-teman. Kalau enggak pakai pancing rampang ini. Nih, harus kena ini ikan baronang ini, nakal betul, pinter betul ikan ini teman-teman. Kalau udah pakai pancing rampung susah, teraknya harus kencang ini teman-teman. Kena strike. Kena satu teman-teman. Kena apanya nih? Kena punggungnya. Hati-hati nih. Kalau kita kena durinya ini, waduh. Sakit teman-teman. Cenut-cenut. Kita kasih umpan lagi ya. Kita coba lagi. Tuh datang lagi dia. Cara mancingnya agak susah teman-teman, jadi kita harus biarkan dia ngikutin ke atas, ke bawah, nah kena track. Dapat lagi teman-teman. Ada triknya teman-teman mancing ikan ini kalau pakai dua mata kayak gini. Jadi ikan ini kan suka ngikutin gitu sampai ke atas permukaan air. Nah, ketika umpannya sudah naik, ikan ikut naik, kita turunkan. Nah, jadi ikannya kan menuki ke bawah dia. Ketika ikannya menuki ke bawah, otomatis pancing kita di bawah ikan. Baru bisa kita sentak kuat-kuat. Oke, kita kasih umpan lagi. Kasih umpannya gini ya. Dari KL1, tembus ke KL1-nya lagi. Ya, kayak ginilah. Bismillah. Kita coba lagi dapat benda. Nah, ini ikannya datang lagi nih. Kita, nah, datang itu ikannya. Nah, kita naikkan dulu. Biar dia ngejar naik ya, turun. Ya, kena lagi teman-teman. Besar teman-teman. Tuh ikannya.
Gedenya. Oke. Gede banget. Serem kalau kena durinya. Oke. Gede, teman-teman. Kita pasang lagi umpannya. Pasang lagi ya. Kita pakai udang ini. Kita kaitkan. Oke. Kita masukkan lagi. Kena lagi, teman-teman. Strike. Mantap. Kapun lagi. Mantap. Ayo. Kena. Mantap. Alhamdulillah. Dapat lagi, Bas. Babon lagi. Si umpan lagi ini, ekor udang nih. Ekor udang, ayo makan. Langsung datang dia. Kena lagi, teman-teman. Kecil. Baronangnya beda ini. Baronang apa ya namanya ya, enggak tahu saya. Ya agak bintik-bintik gitu warnanya. Ada. Serem. Nih, durinya tuh. Durinya langsung ngarahkan ke tangan saya itu. Ini dapat lagi, Bos. Saya coba pakai triple hook, ternyata kena juga nih. Lumayan besar. Sayang enggak kerekam tadi ya. Astagfirullah tuh. Kena durinya, teman-teman, sampai sobek kayak gini. Bayangin, ketancep aja sakit, apalagi sobeknya kayak gini. Sobek, teman-teman. Laki-laki nggak boleh nangis kena baronang, tapi sakit banget tuh, berdarah, teman-teman. Kena kamu. Awas kamu lepas ya. Kamu ya. Kena matanya. Mumpung ramai nih. Bismillah. Kayaknya ramai, teman-teman, di bawah ini. Nih, ikannya mulai mau lagi di permukaan nih. Kena lagi. Wah, mantap. Jos. Kurang ajar. Awas kamu kenain aku lagi.
Akhirnya dapat lagi. Oke. Saya mau ngetes di tengah sini. Wah, terkulu ini selinya, teman-teman. Tuh. Tuh, di sana apa tadi, teman-teman? Gede banget. Kena kamu. Ah, renang sekalinya. Renang kecil. Wih, mantap. Oke lah, teman-teman. Kita sudahi saja ya mancingnya hari ini. Nih, gelombangnya udah lumayan, enggak bikin enggak nyaman. Oke, kita akan pulang. Oke, hati-hati, hati-hati. Wih, gelombangnya datang besar. Wih. Bismillah. Oke. Saya berhasil naik. Oke, untuk hasilnya ya, kita lihat. Hasilnya kita mancing ya, teman-teman. Saya mau tahu berapa banyak barunangnya. Mari kita lihat. Bismillah. 1 barunang. 2. 3. Nah, ini barunang yang kayak gini 11. Nih, 12. 12 barunang. Sama ini ikan-ikan yang ngikutin barunang ini saya juga dapat warna biru. Saya dapat 2 ekor nih. Untuk sisanya saya dapat ya ikan-ikan kuning-kuning, ini ikan sulir kuning, ikan kuning-kuning kayak gini. Ini ikan apa, kakak tua? Ikan batu. Ikan ketambak. Ikan Bogor. Ikan kakap tompel kuning. Ya itulah namanya.